Good morning. Jadi pagi ini aku tuh OTW nge-gym di Chopper's Gym. Yes, aku pakai roll rambut karena aku kalau nge-gym selalu pengen on aja. Karena abis dari nge-gym itu aku bakal lanjut kemana-kemana. Nah, abis nge-gym itu mau lanjut tenis dulu. Jadi nge-gym dulu dari jam 9 sampai jam 10 aku langsung nyusul Wina ke lapangan tenis karena mau nyobain tenis outdoor. Selama ini kan tenisnya selalu yang deket rumah di KBP. Nah sekarang pengen nyobain yang outdoor sama pelatih baru juga. So ya, ikutin vlog aku hari ini dan jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku karena subscribe itu gratis. Kalau gitu aku nyetir dulu karena ini macet banget, lagi ada perbaikan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wish me luck for today. Good morning, sudah sampai. Oh my god, ini masih bekas apa namanya? Kena catokan. Udah nyampe. Masih di ruang ganti, ini lantai 3-nya studio, pajamnya di bawah. Okay, let's go. Okay, ini udah tinggal nunggu pelatihnya doang, belum datang Mas Aditnya, jadi aku mau ngopi dulu. Okay, ini ice americano, jadi di lantai satunya tuh kayak ada coffee shopnya gitu. Bukan coffee shop doang sih, kayak whey, segala macam minuman protein itu lengkap ada. Sebelum nge-gym tuh bagusnya emang minum americano dulu buat tenaga. Kayak emang lo bisa ya kopi di saat perut kosong. Nah, gue tuh emang udah di tahap gue bisa minum kopi hitam ice americano dalam keadaan perut kosong dan gak jadi lambung ataupun apa. Tapi itu balik lagi ke kebiasaannya. Ada beberapa orang, bukan beberapa orang, banyak banget orang yang memang harus diisi dulu makanan baru bisa kopi hitam. Kalau aku tuh bisa banget bangun tidur, aku harus kopi hitam. Oke, sekarang kita nunggu Mas Aditnya. I think hari ini bakal main leg day. Gak apa-apa. Kemarin aku sempat off 2 minggu karena yang 1 minggu itu diare. Ya, aku sempat sakit kemarin selama seminggu benar-benar diare. Nah, yang Rabu kemarin tuh aku ulang tahun, jadi gak nge-gym. So, hari ini baru pertama nge-gym lagi setelah 2 minggu. Semangat. Selamat pagi, aku lagi nge-vlog. Ini pipi aku. Pasti hari ini leg day ya? Oke, lanjut ke lantai 2 karena mau perut. Ini lantai 2. Lengkap ya. Lanjut tenis sama Ibu Notaris sama Ibu Win. Kok pakai kacamata? Tadi pas gue pegang kamera dia belum pakai kacamata loh. Kayak cepet ya. Akhirnya nyobain
lapangan yang outdoor, biasa kan indoor. Oke, udah beres tenisnya, lanjut makan siang dulu di Wongki. Mana nih, kita lihat mereka. Ini udah lama gak ketemu ya. Ya ampun, perempuan ini lagi ngebul. Siang, jadi aku baru nyampe PVJ. Ini hari Minggu. Harusnya anak-anak ikut, cuman mereka gak mau ikut, pengen di rumah aja. Dan hari ini tuh aku mau ngambil kacamata anak-anak. Udah distandarin dua-duanya? Mending saja ya. Nah ini yang dari merek Prodenso. Oke, makasih mas. Matching with my nails. Ternyata food walker yang di PVJ lucu banget. Ada kayak foto booth gitu dari Puma. Oke. Udah beres ngambil kacamatanya. Sekarang mau langsung pulang. Ambil kacamata anak gue. Dadah. Temu-temen. Oke, akhirnya fokus. Aku mau beli cemilan dulu. Ya apa ya, kayak pengen yang manis-manis gitu. Egg tart. Nih, mau egg tart. Jadi aku beli ini dua. Egg tart and apa ya, ini tuh raisin roll. Oke guys, aku udah beres. Ini udah di mobil lagi, udah jalan mau pulang. Macet banget. Dan I decide to eat this. Apa sih marah-marah, sabar, emang macet. Egg tart ini di mobil karena aku kelaparan. Hai guys, jadi hari ini tuh aku sama Loli, sama Tika. Ceritanya mau ngapain? Ceritanya mau makan-makan ulang tahun aku sebenarnya. Dia cuma traktir Yamin sih sebenarnya. Kayaknya tapi lo salah deh. Enggak, gue mau lihat atas biar cepet nyampe. Jadi munculnya nanti dari atas. Udah aku nyetir dulu. Oke guys, bye. Sudah sampai. Guys, kita sudah sampai. Nyemil ini dulu, rumah lama. Nyemil asin. Es jeruk kelapa. Duh, guys, tambah daun bawang. Duh. Enak banget lagi. Hmm.